MPL Indonesia Season 3. Today's match up. Everwolf Roxy versus The Prime Esports. Star 8 Esports versus SFI Critical. Aura versus Luber Esports. PSG RRQ versus Bigatron Game League. Alter Ego versus EVOS Esports. Oke, selamat siang dan selamat datang semuanya di Regular Season Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia Season ketiga. Masih bersama saya GDK di sini yang akan menjadi host seluruh keceriaan dan keriaan sampai nanti. Dan ini akan menjadi saksi bagaimana MPL Indonesia yang berbeda pastinya. MPL Indonesia Season 3 Regular Season ini akan mempertemukan 6 tim yang berhasil lolos dari qualifier dan juga 6 tim dari MPL Indonesia Season kedua. Dan sebagai liga dengan kasta tertinggi di scene Mobile Legends Indonesia, MPL Indonesia Season ketiga akan menyuguhkan pertandingan-pertandingan seru yang pastinya akan sangat menarik. Dan kita akan menjadi saksi siapakah tim Mobile Legends yang terbaik di Indonesia. Selama 7 minggu, setiap hari Sabtu dan Minggu akan ada pertandingan-pertandingan seru dari 12 tim yang tergabung di MPL Indonesia Season ketiga. Kita akan melihat apakah tim yang dulu menjadi juara, menjadi andalan, ataupun tim yang tersingkir di babak-babak awal akan menunjukkan performa yang berbeda. Hanya di MPL Indonesia Season ketiga, regular season pastinya. Dan MPL Indonesia Season ketiga ini disponsori oleh Bukalapak, Gamely, Krating Deng, MiChat, Wi-Fi Master Key, HyperX, dan juga pastinya Facebook Gaming. Serta acara ini diselenggarakan oleh Muntun dan organized by MET Indonesia. Perbedaan yang sangat menarik kita nyaksikan adalah di sini akan ada 12 tim yang bertanding dengan format best of 3 selama 7 minggu. Tim-tim yang bertanding adalah tim yang berhasil menunjukkan performa terbaiknya selama babak qualifier dan juga 6 tim terbaik dari season sebelumnya. Baiklah kalau begitu, tanpa menunggu lama lagi, kita akan segera memanggil tim yang akan bertanding di pertandingan pertama MPL Indonesia Season ketiga regular season pada pagi hari ini. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk tim yang pertama yang akan hadir. Inilah dia, Arrowwolf Roxy. Dia Arrowwolf Roxy, tim yang jelas kita sudah sangat akrab pastinya. Tim yang berhasil meraih juara di MPL Indonesia season pertama. Kita sambut, inilah dia Arrowwolf Roxy. Dan yang akan menjadi lawan dari tim Arrowwolf Roxy adalah, kembali kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah dia, The Prime Esports. Nah,
Dan inilah dia kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk The Prime Esports. Inilah dia kedua tim yang akan bertanding di pertandingan pertama MPL Indonesia season ketiga regular season. Kita akan menjadi saksi bagaimana kedua tim ini mempertunjukkan performa yang pastinya menyuguhkan pertandingan yang sangat-sangat menarik untuk kita semua. Dan baiklah kalau begitu saya persilakan kedua tim untuk bisa bersalaman terlebih dahulu untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menuju ke bangkunya masing-masing. Silakan. Dan langsung saja kalau begitu kita akan melemparkan ke caster kita yang sudah bersiap-siap di sana. Silakan Momo-chan dan Baril. Ya, terima kasih Mas Gary dan halo semuanya, balik lagi ke MPL season yang ketiga. A New History masih bersama dengan caster kalian di sini yang akan menemani kalian. Masih ada Mochan dan juga Rizky Barrier. Ya, di sini kita punya wajah baru ya, guys. Jangan kenapa Rizky Barrier ada di sini ya? Karena kemarin setelah mantan tim yang tidak lolos ya. Jangan disebut. Oke, kita bakal langsung membahas aja nih gimana karena di sini Barrier sendiri kan salah satu mantan pro player. Bukan mantan lah ya, kan masih mau jadi pro player ya. Iya. Pro player yang cukup bisa dibilang terjun banget ke dunia e-sport Mobile Legends dari season 1 dan yeah. Kita tahu sendiri kamu juga sempat main di MPL season 1 kemarin dan tapi sayangnya di MPL season 2 enggak sempat main ya. Iya, enggak sempat main. Dan kita lihat di sini udah ada The Prime dan juga Arrowwolf. Yeah. Dan kamu tahu sendiri Arrowwolf punya roster-roster yang baru nih. Dan wajah-wajah baru lah ya. Kalau aku sih sendiri aku enggak pernah lihat sih. Kalau menurut kamu sendiri gimana pendapat kamu tentang perubahan roster yang ada di Arrowwolf? Kalau menurut saya sih perubahan dua roster di Arrowwolf ini sangat bagus ya. Terutama di satu pemain itu ada player yang mungkin ya, mungkin setara dengan G. Oh gitu. Jadi memang di sini kita tahu sendiri G sudah meninggalkan Arrowwolf dan kembali pergi ke tim yang baru gitu. Yeah. Dan tapi kita bakal melihat dulu video profil dari tim Arrowwolf ini sendiri. Kita bakal memperkenalkan siapa sih roster-roster baru dari tim Arrowwolf. Setelah ya, setelah ini setelah. Menurut gua dan menurut semua tim gua, semua lawan itu berat. Ya mungkin kita akan mempersiapkan strategi yang matang pastinya dan kita juga akan mempersiapkan permainan-permainan bagus dan untuk mengalahkan tim-tim besar yang lainnya. Oh, untuk perbedaan tim saya dari MPL season kemarin dan sekarang itu ya perbedaan roster. Pasti strateginya juga pasti beda. Menurut saya tim-tim yang lolos ke MPL ini cara bermainnya udah pada bagus banget. Mereka udah paham di mana turnamen, di mana main rank biasa. Mereka itu kayak udah benar-benar siap buat masuk ke MPL. Persiapannya latihan terus, satu hari itu 3 jam latihannya. Lawan terberat sih ya pasti RRQ lah. Soalnya kan mereka juga orangnya udah pengalaman-pengalaman banget. Kalau menurut saya sih ya pasti RRQ sih. Buat pendukung kami, tolong tetap dukung kami. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik.
Ya, itu dia Aerowolf. Nah, tadi dari LG sendiri nih Barir, dia merasa kayak udah yakin banget kalau dengan rosternya yang baru ini dia bisa setidaknya balikin lagi lah chemistry tim dia yang mungkin yang lama yang sudah mungkin dari MPL season 1 kan kita lihat sendiri Aerowolf mungkin sangat dominasi ya. Iya benar banget. Tapi kita bakal melihat juga sih dari sisi lawan ini dari The Prime. Kita bakal memperkenalkan kalian siapa aja sih The Prime yang bakal main. Check it out. Menurut gue lawan terberat di MPL ini semuanya sih ya, karena ini tim-tim yang udah lolos ke regular season ini udah bukan tim yang ece-ece lagi, ini udah berat semua. Menurut gue ini semuanya berat dan terutama melawan emosi diri sendiri. MPL sendiri sih banyak kuda hitamnya ya, kayak Star Egg gitu ya, kayak kami juga lah. Kayaknya ya intinya MPL ini nggak bisa diremehin lah, semua pasti padunya. Kalau buat persiapan pastinya latihan ya, tapi latihannya itu pasti harus sama-sama karena kita butuh chemistry, kita butuh kebersamaan. Jadi buat lawan kuda hitam kayak gitu kita butuh kebersamaan sama chemistry. Ya target aku sih mau jadi juara satu. Mungkin kalau di Bima sekarang lebih ke open minded lah ya, mereka lebih hargain gua, mereka lebih kayak gimana ya, lebih dengerin gitu, kayak kasih masukan satu saling satu sama lain lah, sering kasih masukan gitu, lebih ke diskusi daripada nurut doang. Ya itu dia The Prime, 5 orang yang mereka menganggap ternyata timnya ada salah satu kuda hitam selain Star 8. Sekali. Kalau dari Barry sendiri gimana pendapatnya? Apakah benar The Prime ini semenjak masuk ke MPL Season 3 mereka udah melewati online qualifier dan juga udah melewati final qualifier kemarin, itu mereka merupakan tim yang bisa dibilang kuda hitam gak sih? Kalau menurut Barry sendiri? Kalau menurut saya sih sebenarnya untuk tim The Prime itu memang benar-benar tim kuda hitam ya. Oke. Dari statistiknya kemarin lawan tim-tim besar pun dia masih mendominasi sekali. Yeah. Jadi ada kemungkinan mereka bakalan bisa masuk ke playoff atau enggak nih? Kemungkinan besar sih kayaknya bisa sih ya. Bisa ya. Jadi karena kita tahu di sini kita bakalan mempertemukan 6 tim yang sudah lolos dari online qualifier kemarin bersama dengan 6 tim dari regular season yang kedua. Jadi banyak banget tim-tim yang kita baru lihat di sini, nama baru ya, benar-benar nama yang memang kita gak pernah dengar di season sebelumnya. Tapi di season 3 ini banyak banget nama baru. Kita punya Star 8, kita punya The Prime, kita juga punya ada Aura juga, ada yang Aura kemarin juga. Ternyata mereka benar-benar win streak tanpa ada sama sekali. Clear, sama sekali. Iya benar-benar di clear semua, di wipe out sama tim Aura di sini. Dan The Prime juga bisa dibilang salah satu tim yang memang gak bisa dianggap main-main ya. Gak boleh diremehin juga. Gak boleh diremehin juga. Dan kita kalau kita bahas dari Aerowolf nih tadi, kita tahu ada dua orang personil baru yaitu Trust dan juga Ozora. Baris sendiri merupakan player pro player Mobile Legend yang memang mungkin kamu juga pasti bakalan ngelihat dong semua tim-tim yang lagi bertanding di MPL season pastinya ini. Nah menurut kamu sendiri, mungkin kamu selalu menganalisis semua tim yang mungkin ada di friendlist kamu ya, kalau aku lihat tiap hari. Dan menurut kamu sendiri Aerowolf dengan roster yang baru ini, mereka waktu di rank gimana sih, ketika mereka latihan di rank atau ketika mungkin mereka ada turnamen-turnamen yang sebelum MPL ini, gimana dengan kedatangannya dua roster baru yaitu Trust dan Ozora? Kalau menurut saya sendiri untuk tim Aerowolf itu pas lagi saya pernah sempat ngerank, ketemu mereka. Okay. Untuk kekompakannya sih udah lumayan sih ya menurut saya. Jadi udah mulai kebentuk. Chemistry-nya ya, mulai terbentuk. Chemistry-nya udah mulai kebentuk dan untuk player-playernya sendiri mungkin untuk roster sekarang apakah sudah cocok dengan roster dengan role-role yang dibutuhkan atau menurut Barry ada sedikit yang kurang gitu? Kalau menurut saya sih udah cocok banget sih. Udah cocok ya. Jadi untuk, memang tinggal chemistry aja. Ya, untuk chemistry dan mungkin gameplaynya mungkin ya. Gameplaynya. Untung ada leader yang benar-benar
ngegap misalnya harus kemana. Oh, berarti memang udah harus ada yang nge-call lah ya. Ya harus. Tapi ada yang nge-call. Kalau kita tahu sendiri di sini Arrowwolf sudah kehilangan G, salah satu mungkin kita bisa bilang leader in game dan juga apa ya, salah satu orang yang memang salah satu orang yang mengatur strategi untuk Arrowwolf dulunya. Dan sepertinya ketika G meninggalkan Arrowwolf, di sini menyisakan LG, Billy dan juga Rev. Dan kalau menurut Barry sendiri untuk in game leader sekarang di Arrowwolf, kira-kira memang yang kita nggak bisa bilang lebih pantas sih, karena kan kita belum melihat gameplaynya mereka di MPL season 3 dan ini karena baru week yang pertama kan, dan ini merupakan turnamen mereka yang pertama di liga yang cukup besar. Dan kalau menurut Barry sendiri, siapakah yang sepantasnya menggantikan G kalau dilihat dari strategi? Kalau untuk dari strategi sih menurut saya LG sih. LG ya? Yeah. Kenapa nih? Kenapa? Menurut saya sih tempo permainan untuk misalnya kita harus men-tag, mundur, untuk misalnya pengen kerusuh jungle lawan itu harus ada komunikasi dari tank ke playernya. Oh, jadi memang harus ready dari player dari tanknya dulu, atau memang sebenarnya bisa ada komunikasi antara offlaner atau carry-nya? Kemungkinan sih bisa juga. Bisa misalnya juga dari offlaner harus kemana. Menurut saya sih LG orangnya nggak pendiam juga sih. Oh, dia memang lebih banyak nge-call-nya. Dulu waktu sama G, apakah dia juga mengambil porsi yang sama atau lebih banyak di G? Kalau setahu saya sih lebih banyak di G-nya. Oh gitu. Untuk jadi LG memang, cuman misalnya buat roasting ke bawah atau misalnya ke jungle lawan, dia yang komunikasiin ke tim-timnya. Oh oke. Okay. Jadi so di sini mungkin menurut Barrier sendiri, pendapat dia pribadi, LG bakalan menggantikan posisi G yang sebelumnya berada di tim Arrowwolf. Dan ya kita lihat di sini juga The Prime. Kalau kamu ngikutin lah ya dari online qualifiers ketika beberapa tim yang ya dulu meskipun mantan timmu sempat nggak bisa masuk ke dalam final qualifier, tapi kita tahu sendiri The Prime mempunyai permainan yang cukup baik dengan Gord-nya. Ya kita tahu Kuyang salah satu top global dari Gord sendiri. Tapi ternyata di final qualifier kemarin mereka sempat ada satu match ketika mereka nge-pick Gord itu malah kalah gitu. Nggak seperti dengan online qualifier, karena mungkin udah ketemu musuhnya juga yang berat-berat kali ya. Iya, mungkin. Dan di sini kita lihat juga Kuyang akhirnya mengambil role sebagai tank. Yang kita lihat memang juga permainannya cukup baik sekali di The Prime. Dan apakah menurut Barry, kalau misalnya Kuyang mengambil Gord ini masih bisa nggak ya? Karena sebenarnya kalau hero itu tergantung dari pilotnya sendiri kan? Iya, betul. Mau pilih hero apapun juga sebenarnya... Ya. Kalau emang jago ya jago aja jago. Gitu kan. Kalau sama kayak kalau kita bahas RRQ gitu kan, di mana Tuturu dan Lemon suka nge-pick hero yang ternyata di luar ekspektasi seorang caster dan juga co-caster gitu kan. Ternyata tapi bisa aja, ada aja gitu yang bisa aja mereka menang gitu kan. Nah, dari Barry sendiri, kalau misalnya di sini Kuyang bakal mengambil Gord sebagai hero mereka nanti di draft pick, apakah masih bisa melawan Arrowwolf atau Barry lebih pikir mendingan Kuyang main tank aja? Kalau menurut saya sih untuk Kuyang sendiri ya, untuk permainan Gord-nya itu sangat ciapik ya. Oke, ciamik ya, ciamik. Oke. Saya lihat sendiri Gord-nya Kuyang itu bukan ke match itu sendiri ya, match. Oke. Tapi ke support sistemnya. Oh, memang lebih ke support. Yeah. Karena dia berani nge-backup, dia berani. Skill satunya tuh saya ngelihat dari Gord-nya itu timingnya tuh benar-benar bagus sekali. Oke, jadi memang dia sengaja berada di lini yang mungkin bisa kita bilang berada di paling belakang, tapi memang dia lebih ke support untuk lawan. Nge-cover. Lebih nge-cover. Oke, ya makanya dia sekarang kalau nggak main Gord pun dia bisa aja main tank. Iya, karena memang ya role-nya role cover gitu ya. Oke, dan kita masih menunggu untuk draft pick-nya. Di sini mungkin buat teman-teman yang baru nonton di fanpage-nya Mobile Legends Bang Bang Indonesia, kalian boleh bantu share ke teman-teman karena kita bakalan mulai di week pertama ini dari tanggal 16 Februari sampai 31 Maret. Jadi kita masih punya satu bulan penuh di mana kita bakal menyaksikan siapa sih tim-tim yang akan maju ke playoff nanti di bulan Mei.
Dan buat teman-teman di sini, jangan lupa kalau misalnya Mobile Legend ini disponsori oleh Bukalapak sebagai Legend sponsor, dan kita juga punya epic sponsor Gamely, Krating Deng, Micet, dan juga WiFi Master Key. Sedangkan tidak ketinggalan kita punya elite sponsor yaitu HyperX, dan kita cuma live di Facebook Gaming dari Mobile Legend Bang Bang sendiri. Dan tidak lupa dipresented by Muntun. Terima kasih untuk Muntun karena semenjak Muntun datang ya, itu dunia e-sport sudah makin-makin meningkat, semakin meningkat. Semakin meningkatnya menurut saya sih kemajuannya semakin bulan ke bulan, tahun ke tahun itu makin membaik ya untuk makin Indonesia. Makin membaik ya, karena banyak banget tim-tim baru sekarang yang kita tahu di sini ada The Prime dan juga Star 8. Dan kita bakal langsung masuk ke draft ban and pick aja tanpa berlama-lama. Ini dia draft ban and pick dari tim Arrowwolf melawan The Prime Esports. Kita lihat siapakah yang bakal di ban karena ya Harit masih menjadi langganan ban sepertinya. Dan apakah Kimi juga bakal di ban sama tim The Prime? Karena udah biasa udah pasangan ya itu ya. Ya langganan band ya. Udah langganan band mau ya. Mau di rank, mau di turnamen. Oh pasti ya. Pasti. Kalau misalnya epic-epic biasa Johnson. Epic-epic. Ah tapi malah di sini Grok di band oleh tim The Prime. Apakah ada top global Grok di Arrowwolf nih Barrier atau menurut saya sih atau ada yang bisa bermain Grok dengan sangat baik sekali dari Arrowwolf sehingga The Prime harus ban Grok di sini. Dari kenapa The Prime itu memban Grok sih? Untuk LG sendiri, kita lihat di turnamen sebelumnya, permainan Grok dari LG itu benar-benar bisa ngatur temponya. Oh, bisa kapan untuk tempo. Barbar, kapan untuk mundur, kapan untuk ngecover temennya. Mungkin itu menjadi salah satu alasan di mana The Prime juga akhirnya memutuskan untuk memban Grok. Dan ada juga Kimi yang diban oleh The Prime dan juga Hellcart yang diban oleh Aerofroxy. So di sini Selena masih open, Claude juga masih open. Kita bakal melihat apakah The Prime bakal ngepick Claude dulu kah atau Lunox juga masih open. Iya, Lunox juga masih ada, tapi kita lihat sini sudah ada Akai yang dipick dan juga Claude. Yang dipick oleh The Prime. Dan gimana nih menurut Barir? Siapa yang bakal dipick sama Arrowwolf? Yang pastinya kayaknya Kaya. Oke, Kaya dan juga Lunox. Dan ini kita tahu 5 hero yang menjadi apa ya? Prioritas. Prioritas di mana mendingan dipick duluan daripada dipick sama musuh, benar enggak sih? Dan The Prime bakalan melakukan pick yang kedua di sini. Masih ada, mereka masih butuh burst damage juga sih. Masih ada Kari, tapi kalau Kari. Masih ada ke Fighter sih harusnya. Leomord bisa? Ya Leomord. Leomord bisa karena mereka juga udah punya MM. Oh tapi Selena bakalan dipick sama tim The Prime di sini. Ya kalau misalnya dari Arrowwolf mau melawan MM bisa mengambil ngeband. Untuk ngebandnya sih menurut saya sih untuk dari Arrowwolf kemungkinan tank ya. Tank yang bakalan diban. Iya, soalnya karena di sini memang The Prime sendiri masih Leomord tapi mereka lebih memilih fighter karena mungkin takut juga damage yang diberikan oleh The Prime terlalu besar. Tapi kita enggak tahu apakah The Prime bakal bermain satu tank atau bermain dua tank di sini karena kayaknya kalau dibilang dari meta sekarang lebih banyakkan burst damage ya daripada iya, burst damage-nya. Untuk tanknya cukup satu aja. Tanknya cukup satu, memang sih. Jadi emang udah agak sedikit nggak bisa ketebak di sini meta sekarang. Dan Hayabusa sudah menjadi hero yang diban oleh tim The Prime. Di sini The Prime masih butuh fighter ya, seperti yang tadi Barrier bilang fighter. Siapakah yang bakal dipilih? Masih ada Tamus. Masih ada Alpha juga. Alpha sekarang masuk ke meta juga sih. Alpha udah mulai masuk ke meta, tapi kita nggak tahu apakah masih bisa dikombo di sini. Apakah hero baru Badang? Badang juga bisa, tapi kita nggak tahu. Oh, tapi malah mereka bakal bermain dua match di sini. Apakah Kadita bakalan bakal langsung dipick dan di-lock oleh tim The Prime di sini. Arrowwolf. Siapakah yang bakal mereka pilih? Mereka masih butuh marksman kalau mereka mau. Dan tapi mereka bakalan ngepick Minotaur dan juga Harley, so di sini gak bakal ada marksman untuk tim Arrowwolf. Mereka bakal bermain magic damage di sini, dua mage dan juga satu fighter, dua tank. Kayaknya Arrowwolf sendiri itu pengen langsung men-end di under 10 kayaknya. Oh di under 10. Early game. Jadi
dari Airwolf sendiri bakal bermain lebih cepat di sini menurut perkiraannya Barrier. Kalau kita lihat dari grafik sebenarnya The Prime bisa dibilang cukup kuat karena banyak banget hero lock di sini, ada Selena dan juga ada hero yang cukup mobilitasnya sangat tinggi, yaitu ada Kadita dan juga Cloud di sini. Sedangkan ada hero lock, ada Akai juga yang bisa dengan ultimate-nya Hurricane Dance saya bisa membubarkan permainan dari tim Arrowwolf di sini. Sedangkan Arrowwolf kalau kita lihat juga pick-nya nggak bisa dianggap main-main nih. Gimana kalau misalnya fast prediction, apakah Arrowwolf atau The Prime yang bakalan ngambil poin pertama menurut Barrier? Kalau dibawa ke late game itu pasti The Prime ya. Oke. Soalnya mereka memiliki satu MM yang benar-benar kuat di late game, yaitu Cloud. Tapi kalau misalnya kita melihat di sini Arrowwolf bisa membuli-buli Cloud-nya di awal, itu berarti bakal menjadi disaster buat The Prime sendiri. Ya, betul. So, kita bakal melihat apakah benar prediksi dari Rizky Barrier di sini. Kita langsung aja masuk ke game yang pertama. Ya, ini dia. Pertandingan pertama antara Arrowwolf Proxy melawan The Prime dari Mobile Legends Season yang ketiga, New History. Wow, ini buat teman-teman yang lagi nonton di fanpage Mobile Legends, langsung komen aja di bawah pakai hashtag-hashtag ini, hashtagnya Arrowwolf nih. Racing, yeah. Racing Wolf ya? Iya, yeah, Racing Wolf. Hashtag Racing Wolf dan The Prime mungkin apa, ular-ular. Aku lupa nih, ular apa nih kalau The Prime? Ular berbisa. Ular berbisa. Dan kalau kita lihat di sini ada Luminaire yang menggunakan Selena-nya, bakal mencoba untuk menaruh trap ya tadi ya, di arah top. Dan kita lihat di sini Clover ditemani oleh seorang Kuyang. Tuh, tapi kita lihat ada perperangan dari seorang Luminaire. Billy dalam keadaan bahaya, apakah masih bisa first dikejar. Pertama, dan kalian langsung di first blood di sini sama seorang Luminaire. Tapi kita lihat di sini sedikit terlambat dari tim The Prime, tidak bisa. Dari tim Arrowwolf tidak bisa menyelamatkan Billy ya di situ. Permainan yang cukup baik sekali dari seorang Selena. Selenanya bisa arrow-nya sangat pas sekali. Pas banget ya di sini. Dan kita lihat di sini dari tim Arrowwolf sudah mendapatkan gold buff di arah bawah dan bottom. Kiki harus berhati-hati. Maeve harus benar-benar farming banget di awal. Jadi makanya ditemenin terus sama kakaknya, jangan sampai keculik-keculik Cloud-nya. Iya, kalau misalnya sekali keculik ya udah lumayan rugi juga sih satu wave. Iya betul, dan kita lihat di sini di arah middle lane agak sedikit ramai. LG masih berada di dalam bus, mencoba untuk menculik. Karena kita lihat di sini bakalan clear wave dulu dan kita lihat terus sudah mendapatkan level 4. Harus berhati-hati dari tim The Prime di sini karena Clover juga barusan aja level 4. Iya, barusan level 4. Dan kita lihat LG langsung ke arah turtle, tapi The Prime di situ sudah melihat dan langsung dikontes kah? Kita lihat di sini Rave. Di situ sudah ada. Siapa yang turtle yang didapatkan oleh Trust, tapi harus mengorbankan dua hero dari Airwolf. Iya, tapi kita lihat bakal ada hero ketiga kah di sini. Rave sepertinya masih bisa survive. Tapi nggak bisa kemana-mana, kita lihat situ. The Way of Dragon sudah mengarah seorang Hylos dan Hylos bisa di take down dengan gampang sekali di situ oleh seorang Billy. Kita lihat dari menit ke hampir mau menit ketiga ya, tapi untuk walaupun kalah kill tapi goldnya masih bisa seimbang sih menurut saya. Iya, masih bisa dikejar ya, karena masih menit-menit awal di sini. Tadi Iron Wolf sempat terculik 3 hero dan kita lihat Blazing Duet langsung dikeluarkan untuk meng-clear minion di arah bottom lane. Bakal menuju ke arah jungle dulu di sini, bakal masih harus farming-farming dari seorang Cloud. Kita belum melihat Divine Judgment yang dikeluarkan oleh seorang LG. Tadi sempat ada war di arah middle lane, tapi tapi dia masih level 3 kayaknya. Masih memang? Iya. Atau mungkin tadi udah sempat keculik duluan karena Billy sudah menggunakan The Way of Dragon-nya tadi ke arah Kuyang juga kan. Jadi kayak nggak ada ultimate yang bisa dikeluarkan gitu. Yeah. Kita lihat di sini Selena berada di top lane. Kiki masih menemani seorang Cloud. Untuk Kadita-nya sendiri, untuk roam-nya juga cukup bagus sih. Hurricane Dance langsung connect ke Auxora. Auxora bakalan... Apakah bakalan... Di take down langsung. Oleh seorang Maeve di sini. Kita lihat sendiri dari tim The Prime tuh untuk ngegankingnya benar-benar sangat bagus ya.
Iya, dia tahu dia kapan harus ngeganjin. Oh, tapi kita lihat di arah top lane di sini. Luminer. Dalam bahaya dan langsung ditekan oleh seorang Billy, tapi kita lihat Kuyang lagi-lagi harus tercuri. Double kill didapatkan oleh seorang Lunox di sini. Pemandangan yang baik banget dari tim Arrow di sini. Arrow mulai menyetir gameplay mereka ke arah tim mereka ya. Ya, tempo permainan yang mulai diatur oleh tim Arrow ini dari depan harus berhati-hati karena sepertinya dari Arrow sendiri sudah mulai mendominasi dari segi gold juga. Yang kita lihat Turtle diambil oleh Iron Wolf. Ya, dengan gampang tidak ada kontes dari tim The Prime di sini. Sepertinya juga nggak bisa kontes tadi. Kita lihat LG di dash di situ oleh seorang Clover, tapi deadly magicnya mengarah seorang tapi dan langsung LG tidak bisa kemana-mana. Hurricane dash-nya mengenai seorang LG dan kita lihat Kiki sepertinya banget di take down oleh seorang Lunox. Dari Rave sendiri. Rave bagus banget ya Fury-nya ya. Iya, bagus banget. Tapi sayangnya nggak ada follow damage dari timnya. Iya benar. Tapi mereka udah mendapatkan dua hero dari tim The Prime udah cukup oke. Meskipun LG sempat terculik oleh Hurricane Dance seorang Akai di sini. Tapi menurut saya sih untuk LG-nya mengorbankan satu untuk satu. Iya, cukup worth it lah ya. Karena tank yang mati mendingan kita matiin hero core musuh daripada hero core dari tim sendiri yang mati. Sekali. Jadi memang tugas tank gitu ya, harus mati. Harus berani berkorban, harus berani maju ya. Dan di sini LG masih mencoba untuk menemani Trust di sini. Kalau aku bilang di sini malah Trust mendominasi sekali ya. Permainannya cukup baik sekali. Dia benar-benar punya positioning yang bagus sampai nggak bisa kesentuh sama tim The Prime di sini. Meskipun sempat mati sekali, tapi dia dengan mudah gitu mulai menyetir gameplaynya ke arah mid game ya. Sekarang udah bakal menuju ke arah mid game. Sudah menuju menit ke-6 di sini. Masih mencoba untuk berhati-hati dari The Prime karena mereka tahu mereka udah mulai ketertinggalan dari segi gold di sini. Dan turret juga harus tentu saja yang didapatkan. Mereka harus bermain lebih objektif di sini The Prime. Karena mungkin ulti enggak baik ya, mungkin enggak baik. Oh, kita lihat di sini hero-nya sudah mendapatkan raid di take down. Kita lihat Rev masih berusaha untuk balik di sini menggunakan kurinya itu masih mencoba charge, tapi 4 hero dari tim The Prime berhasil men-take down seorang Rev. Tapi kita lihat sendiri di mid. Untuk di bawah sendiri Billy mendapatkan satu turret lagi ya? Iya, makanya ini dari sini Arrow. Tapi kita lihat di sana arah mid lane kita lihat Ozora di situ sudah mengenai seorang Clover, tapi Clover masih belum bisa. Di takedown akhirnya masih ada follow up damage dari seorang Billy. Billy mencoba untuk memberikan damage tambahan dari sebelah kanan tadi ya. Dan di sini bakalan dipakai momennya untuk Arrow Wolf bakal mengambil turtle mereka yang ketiga. Dan kita lihat di sini dari itemnya. Billy sudah punya BOD. BOD. Bakal mengarah ke arah Endless Battle. Betul sekali. Dan sebenarnya Lunox sudah punya Concentrate Energy juga. Dia kayaknya pengen bikin lightning ya. Ya, mereka bakal bikin lightning trunkeon di sini, tapi aduh, di sini kita lihat Kadita-nya belum memiliki banyak damage ya. Kita lihat masih kalah item sama tim sama Lunox di sini. Claude-nya juga masih punya waktu banyak. Dia harus benar-benar farming banget. Dia baru punya Demon Hunter Sword di situ dan dia bakalan ngebikin itu sih kayaknya. Apa? Golden Staff. Golden Staff. Ya. Yeah. Tapi masih perlu item satu lagi sih kalau menurut aku. Cloud ini. Tapi Cloud itu kalau misalnya udah dapat Demon Hunter tuh udah lumayan sakit sih. Udah lumayan sakit. Cukup positioning aja ya. Positioningnya. Dan di sini masih harus mengumpulkan pundi-pundi lagi dari tim The Prime di sini. Karena mereka udah mulai ketertinggalan dari menit ke-8 ini. 6.000 gold dipegang oleh tim Arrow di sini. Ini bisa menjadi disaster buat tim The Prime kalau misalnya mereka terus-terusan keculik. Dan dari Arrow pun terus apa ya ngepush di semua lini ya kita lihat di sini. Tapi menurut saya Iron Wolf itu sangat objektif sekali ya. Memang selalu objektif ya di sini. Dan kita lihat Kuyang ditarik di situ. Gak bisa kemana-mana. Langsung connect. Mencoba untuk menyelamatkan tapi sedikit terlambat di situ. Dan langsung mengarah ke arah top lane semuanya. Kiki di sini harus berhati-hati sedikit offside sendirian. Masih ada Hurricane Dance tapi dibatalkan di situ. Nice banget dari seorang Harley dan kita lihat di sini Clover. Refnya cuman ingin membubarkan aja ya. Iya, memang harus dibubarkan. Kalau enggak susah nanti. Dan kita lihat di sini Luminet. Waduh, Luminet maju terlalu ke depan offside ya. Terlalu offside. Dan kita lihat di sini tapi Lord resurrecting soon. Satu untuk satu. Satu untuk satu. Di situ Clover tadi sempat mencoba untuk memberikan damage juga dan berhasil mendapatkan seorang Trust di sini. Yang dimana kita tahu Trust
merupakan pemain yang justru menjadi kunci sekarang dari untuk tim Arrowwolf. Dan kalau kita lihat Leaf di situ dengan Blazing Duet-nya, damage-nya udah lumayan sakit. Makanya bisa memukul mundur tim Arrowwolf sementara. Ini mereka butuh Lord sepertinya untuk bantu nge-push. Atau mereka pede gitu, mereka nggak perlu Lord dan mereka bisa aja ngeculik 1-2 hero dulu dari tim The Prime sehingga bisa nge-push lane. Untuk The Prime sih harus lebih berhati-hati ya, soalnya saya lihat sendiri dari Akainya, dari Hylos-nya itu setiap maju ke depan pasti dari tim Arrowwolf tuh langsung benar-benar langsung empat-empatnya langsung connect. Emang harus stick the team sih, kayak sekarang metanya tuh udah kayak kalau misalnya nggak bisa 1-5 lagi. Dan kita lihat di sini Kiki udah tahu ada tim Arrowwolf yang mengambil buff dari tim The Prime di sini. Ini The Prime benar-benar nggak dikasih buff, benar-benar nggak dikasih jungle, benar-benar nggak dikasih farming, benar-benar di push habis-habisan sama tim Arrowwolf dan Auzora. Sebenarnya bakal melakukan split push ke arah atas dan The Prime masih menunggu pergerakan dari tim Arrowwolf dan sepertinya Arrowwolf bakal menuju langsung ke arah Lord kah? Belum. Masih belum. Mereka bakalan mencoba untuk clear minion dulu ya. Iya, clear minion. Clear wave dulu. Kalau bisa sih dapetin tower atas. Dapetin tower atas dulu ya. Jadi tersisa inisiaturnya mereka udah bisa gampang untuk melakukan Lord ya. Dan ya, kita lihat di sini turret di arah atas sudah di take down oleh seorang Harley. Masih menunggu di sini karena memang sekarang metanya gitu ya, mainnya di bush nunggu nyulik satu-satu dan nice banget Fury dari seorang Rev di situ membantu mendapatkan satu Luminaire di take down dengan gampang di situ ya karena sempat sendirian juga. Iya betul sekali. Tapi di sini kita lihat Billy hampir aja mendapatkan turret di arah bawah. Untung peka ya The Prime ya. Iya. Emang harus peka sekarang gitu ya. Susah kalau ngelihat map tuh kayak udah mulai ada hero-hero yang bisa ngeculik dan udah mulai nge-push sendirian. Iya betul sekali. Kita lihat di sini loh. Dan di sini pemilihan item Billy itu untuk awal itu BOD sangat baik sekali ya, ya untuk damage connect. Misalnya buy one pun dengan Claude masih menang Billy. Oh oke, okay. Dan kita lihat di sini Lord sudah dapat oleh tim The Prime, tim Arrowwolf dan sudah ada tiga hero justru yang malah diambil oleh The Prime di sini. Dan kita lihat Clover di sini dalam bahaya berusaha untuk balik justru Clover-nya tidak bisa membantu dia untuk balik dan harus di take down oleh seorang Harley di sini. Permainan yang baik banget dari tim Arrowwolf di sini bakalan langsung di NK sama tim Arrowwolf karena kita lihat Lordnya bakal mengarah ke arah top lane, bottom lane di sini. Lihat minionnya. Menurut saya sih sudah masuk. Bakal langsung di end. Tapi kita lihat Kiki di sini bakalan di take down lagi oleh orang Lunox di sini. Dan minion sudah mengarah ke arah turret di arah middle lane. Kita lihat Trust posisi bagus banget di sini. Trust benar-benar dijagain di sini sama tank dari tim Arrowwolf dan Lord juga sudah mengarah ke arah bottom lane. Di sini bakal buying time buat tim Arrowwolf. Betul sekali. The Prime benar-benar kesulitan. Harus sedikit berhati-hati. Karena ini dari The Prime sendiri baru mendapatkan 2 turret sedangkan Arrowwolf tersisa 2 initiator turret di arah middle lane dan juga top lane. Kita lihat sendiri jungle-jungle dari The Prime pun dikuasain oleh tim Arrowwolf sekarang. Ya, dan kita lihat di sini dari The Prime sendiri benar-benar nggak disisakan satu pun jungle dan juga buff. Benar-benar dihabisin sama tim Arrowwolf dan Arrowwolf Roxy nggak mau sedikit mukil karena mereka benar-benar harus memperhitungkan timingnya juga. Ya, karena mereka bisa aja di comeback. Kita lihat di sini Maeve udah memiliki attack speed yang cukup lumayan. Kalau kita lihat di sini itemnya mereka sudah punya golden staff. Dan udah Athena Shield. Ya, ada Athena Shield yang kita tahu sendiri. Trust di sini magic damage-nya udah sakit banget. Sudah ada Oracle juga dan udah ada Lightning Truncheon dan sudah ada Glaive juga di sini untuk seorang Lunox. Dan untuk seorang Lunox bisa udah ngebuat Glaive itu benar-benar misalnya walaupun kita pakai Athena Shield benar-benar aduh pasifnya itu nggak nembus magic resistance. Oh gitu. Iya, betul. Oh, oke. Okay. So, Athena Shield ini percuma ya? Iya. Percuma ya. Dan mungkin damage yang diterima nggak sebesar kalau misalnya kita nggak punya Athena Shield kali ya. Iya, betul. Dan kita lihat di sini Arrowwolf masih mencoba untuk mencari timing yang pas untuk masuk ke dalam base dari The Prime sendiri. Mereka kayaknya harus nge-push turret di arah top lane biar lebih gampang. Untuk Rev udah jadi besar. Iya. Minotaur jadi besar. Kita lihat di sini Billy harus berhati-hati. Masih
masih ada Kuyang di sini langsung di end aja, tapi ada Immortality yang pecah. Apakah masih bisa survive? Masih bisa balik ke belakang itu. Masih ada Sunpo yang nice banget bermain dari seorang Billy. Dan ini membuat tim Arrowwolf mencoba untuk mendistract tim The Prime. Dan kita lihat Kuyang. Kiki di situ harus ditarik oleh seorang LG di sini. Lagi-lagi harus mati. Tapi sendiri, bagus sekali. Iya, benar banget. Kita lihat Raven. Tapi di sini lihat tawarnya. Hati-hati, base-nya hampir hancur, tapi kita lihat Billy benar-benar Arrowwolf menggocek-gocek permainan dari tim The Prime di sini. Benar-benar dibuat bingung. Dan Rave di situ yang tadinya hampir mati, masih bisa survive. Meskipun gak ada trust gitu ya, tapi masih ada Harley, masih ada Ozora yang bisa memberikan magic damage kepada tim The Prime di sini. Tapi di sini kita lihat sendiri untuk kedua timnya, untuk yang level 15 tuh Arrowwolf mendominasi sekali, ada tiga. Iya, benar banget. Udah level 15. Ini udah ketertinggalan dari level dan juga dari segi network kita lihat sudah berbeda 12.000 dari tim The Prime di sini, benar-benar kesulitan sih dari The Prime karena mereka benar-benar gak dikasih jungle, benar-benar gak dikasih buff dan turtle, dua turtle yang didapatkan oleh Arrowwolf itu benar-benar membantu mereka sekali dari segi tiga turtle. Benar-benar membantu mereka dari segi level dan juga EXP di sini. Level dan EXP gold. Dan goldnya. Betul, dan kita lihat di sini tadi sempat The Prime hampir aja comeback kalau misalnya Billy nggak melakukan split push di arah bottom lane. Itu bisa aja keculik sih Rave-nya, karena udah dua hero keculik ya oleh tim The Prime. Kita udah masuk ke Lord kedua ya? Iya, kita bakal masuk ke Lord kedua dan ini udah mengarah benar-benar udah di mid game, di middle game. Ini semakin harus berhati-hati sih Arrowwolf karena Lordnya sendiri juga sekali gebuk tuh sakitnya bukan main. Iya, ini udah Lord kedua ya. Dan kita lihat Kuyang di sini masih mencoba untuk membuka map, memberikan vision kepada tim The Prime. Dan di atas Billy seperti biasa. Ya, Billy. Diam-diam, sneaky-sneaky mencuri-curi ini. Mencuri-curi tower ya. Iya, dan ini benar-benar permainan yang baik banget dari tim Arrow. Mereka benar-benar membuat bingung tim The Prime. Mereka harus menyelamatkan mana? Apakah turret di arah atas atau Lord-nya? Tapi sebenarnya Arrow bakal memancing-mancing aja. Dan kita lihat sendiri itu damage dari Lunox-nya itu kita lihat Billy. Terculik di situ. Meskipun damage dari seorang Lunox sih masih bisa mendapatkan seorang Kuyang. Tapi masih ada Hurricane Dash dari seorang Kiki di sini. Dan juga ada Blessing 2 yang dikeluarkan dari seorang Claudia. Dan Apple kita bakal ada seorang Thrush. Tapi kita lihat Thrush di sini masih punya Immortality bakal menuju ke belakang. Masih bisa balik. Masih ada power off dari situ. Dan kita lihat hampir wipe out. Bakal di wipe out kan di sini. LG masih punya Riva Jackson. Dan Wipeout didapatkan oleh tim Arrowwolf The Prime. Benar-benar kesulitan. Dan bakal langsung di end seperti yang sama tim Arrowwolf Roxy. Permainannya benar-benar mendominasi banget. Dan di sini sepertinya Arrowwolf langsung tanpa berlama-lama bakal melangsungkan. Mendapatkan Nexus mereka di ronde yang pertama. Wow, Arrowwolf Roxy. Victory. Gila, what happened? Meskipun di situ sempat Billy terculik ya. Abis hero dari seorang Selena yang baik sekali. Cukup baik sih dari Luminar abis hero-nya. Untuk mendapatkan Billy. Memang bukan kaleng-kaleng sih. Iya, bukan kaleng-kaleng. Luminar salah satu pemain match yang benar-benar cukup baik sekali di sini. Dan gak apa-apa, masih ada ronde kedua. Karena ini best of three series ya buat teman-teman yang lagi nonton. Meskipun The Prime tadi di awal game sempat mendominasi ya, Barrier ya. Kayak, sempat disetir balik oleh tim Arrowwolf. Mereka sempat ngeculik kayak tiga hero dari tim Arrowwolf ya sendiri. Dan kita bakal melihat sedikit statistik dari item-item yang sudah didapatkan dari kedua belah tim dan juga persentase damage yang didapatkan dan mungkin damage yang dikeluarkan juga. Dan benar Barrier sendiri nih, gimana nih kalau dari segi item? Dari segi item sih udah gak diragukan lagi ya untuk true damage Lunox ke tank-tanknya itu udah cukup sakit karena udah ada Lightning Tungkreon, udah ada Divine, terus juga misalnya dari Harley-nya juga dia kenapa? Dia bikin Necklace of Durance Necklace juga. Of Durance. Udah ada Winter Tungkreon juga di situ kita lihat. Dan kita lihat juga Lightning Tungkreon juga memberikan damage juga untuk seorang Harley. Tapi Ozora tuh misalnya kena lelenya Selena itu nggak akan takut sih menurut saya. Okay. Soalnya udah ada
Winter Tongkian. Jadi ya, dia bisa pakai Winter Tongkian untuk survive setidaknya berapa detik gitu ya. Dan tapi kita lihat di sini dari The Prime sendiri, Maeve di sini berusaha untuk memberikan damage yang benar-benar bisa dibilang mencoba untuk menghalau pergerakan dari tim Arrow Wolf, tapi kayak masih belum cukup kuat ya damage-nya. Yeah, betul sekali. Dan turret yang didapatkan oleh tim The Prime sendiri belum bisa membawa mereka menuju kemenangan di game pertama. Tapi gak apa-apa, masih ada game yang kedua karena ini best of three series yang seperti udah saya mention sebelumnya. Mungkin aja The Prime masih bisa comeback, masih bisa gak nih? Harusnya sih bisa sih. Harusnya bisa ya? Bisa. Karena ya kita tahu sendiri The Prime permainannya cukup baik tadi di early game. Cuma sempat apa ya, kurang, mungkin kurang stuck berempat berlima aja kali sih. Dan mungkin kan karena mereka dari lima hero-nya itu gak ada retry sih untuk menculik turtle-nya. Oh gitu. Yeah. So ya kita bakal melihat sedikit highlight-nya. Ya ini dia highlight-nya tadi yang di turtle pertama ya, sempat dicuri ya. Dan kita lihat untuk Fury-nya di situ mengenai tiga orang. Kita tapi nggak ada follow damage ya, akhirnya harus mati di situ. Ya, cukup. Tapi meskipun kayak Billy tadi sempat apa ya, ngedapetin satu hero, dapetin kuyang di sini, tapi kayak udah terlambat, udah keburu mati gitu Rev-nya. Dan ini juga baik banget sih Fury dari tim Arrow Wolf di sini, Rev sendiri kayak dia pas banget selalu mengenai tiga hero minimal, dan setidaknya ada ya, semenjak tadi tidak ada follow up damage yang seperti Barif katakan tadi ya, tapi kayak udah mulai kompak di arah-arah menit ke 6 gitu. Iya, menit ke 5-6 sih. 5 ke 6 udah mulai main stick berempat sih dari tim Arrow Wolf. Dan kita lihat Kiki di sini mencoba untuk survive tadi sedikit offside ya, mungkin mencoba untuk membubarkan Arrow Wolf, tapi kayak nggak ada follow up damage juga dari The Prime sendiri. Tapi dari Rev sendiri juga bagus banget masuknya. Masuknya bagus banget. Iya, dia sempat mecahin konsentrasinya The Prime di arah depan gitu kan, tapi sebenarnya kan di belakang trustnya posisinya baik banget, bebas banget, free banget, jadi kayak bisa kasih damage terus-terusan gitu ke tim untuk The Prime. Damage dari trust sendiri kita lihat sendiri tadi cukup besar juga ya. Iya, ini lagi-lagi meskipun sempat digagalkan tadi ya Fury-nya dari seorang Rev, tapi hampir ke comeback di sini, sempat hampir ke comeback, tapi ada Billy tadi yang sempat nge-push di arah bottom lane. Dan ya, wipe out yang didapatkan oleh tim Arrow Wolf itu yang membantu mereka untuk langsung menghancurkan Nexus dari tim The Prime. Betul sekali. Well ya, gimana nih Barin? Menurut kamu di ronde yang pertama tadi, kesalahan apakah? Dari atau match ada pertama, hal yang perlu diperbaiki dari tim The Prime? Untuk tim The Prime sih kayaknya untuk stick-nya aja sih ya. Lebih mendingan main stick, mungkin di menit-menit ke-3, menit-menit ke-4 kali. Yeah. Dari tim Arrow Wolf kan sempat stick 5 juga ya. Di arah menit ke 5 menuju ke 6. Itu mereka udah mulai main stick 4. Dan itu yang membuat mereka udah mulai menyetir tempo permainan mereka. Iya, betul sekali. So, di ronde kedua The Prime harus lebih kompak aja kali ya. Iya. Karena sebenarnya di awal-awal game mereka udah bagus banget sih. Iya. Mereka tahu apalagi Selena ya, benar-benar. Selena sempat ngeculik Billy kan di awal. Itu udah bagus banget. Dan mereka kayak udah tahu timingnya kapan harus masuk, kapan harus balik gitu. So ya, kita bakal melihat seperti apakah ronde kedua, apakah di sini Arrow Wolf bisa mendapatkan poin 2-0 atau justru malah The Prime bisa mendapatkan satu poin sehingga membawa tim Arrow Wolf, memaksa mereka untuk bermain di tim di ronde yang ketiga. Dan kita masih menunggu sebentar lagi. Sepertinya masih coba setting biar atau diskusi dulu karena diskusi penting ya? Ya, diskusi penting. Diskusi itu penting ya? Ada itu kayaknya meeting. Meeting dadakan. Dan kalau kita lihat LG di sini dengan kayanya tadi juga kita lihat bagus banget ya. Bagus banget tadi sempat ngeculik. Kayak aku ngelihat di akhir-akhir tadi permainan di mana cuma menyisakan Clover, itu LG masih punya Divine Judgment. Jadi kayak covernya mencoba untuk balik, kita tahu Karita sendiri mobilitasnya tinggi banget. Iya, betul. Kita tahu kalau mobilitasnya tinggi banget, dia bisa pakai Rovesnya, ultimate-nya untuk kembali, untuk berjalan ke posisi yang dia mau. Tapi masih ada Divine Judgment dari seorang Kaya tadi yang bagus banget, jadi mau gak mau harus terwipe out. Iya, harus terwipe out. Ya, kita masih menunggu sebentar lagi, harus bersabar teman-teman. Teman-teman yang lagi nonton di fanpage Mobile Legends, jangan lupa like dan share ya. Jangan lupa like dan share karena kasih tahu ke teman-teman, kasih tahu ke semua fans-fans dari Mobile Legends kalau kita MPL season ketiga regular season ini sudah
mulai gitu ya. Ini adalah minggu pertama, kita masih ada sampai tinggal 31 Maret nanti. Nah, buat teman-teman di sini juga kita bakal ada match-match yang enggak kalah serunya nanti. Setelah The Prime melawan Aerowolf, kita masih punya SFI nanti melawan Star 8 dan juga ada Aura melawan Lovre. Nah, buat teman-teman fansnya RRQ nih, fansnya RRQ, RRQ bakal bermain nanti di match yang keempat melawan tim Bigetron. Ya. Sedangkan Alter Ego bakal melawan Evos. Nah, Evos juga punya fans yang kita bisa bilang saingan sama RRQ lah ya. Saingan sama RRQ. Tapi ternyata Star 8 ini juga punya fans yang benar-benar gila loh. Setelah mereka menjadi kuda hitam di MPL season yang ketiga, ini wah fans yang semua membludak. Apalagi Aura juga ya. Aura kita lihat memang kemarin gak ada kalahnya sama sekali. Mereka benar-benar di clean. Di clean, benar-benar di clean. Dan kita lihat Aura di sini bisa dibilang apa ya, gak bisa dianggap main-main. Ya, betul. Karena kita tahu juga ada tiga pemain dari Bigetron ya. Iya, dari mantan tim Aura, Bigetron. Mantan Bigetron. Jadi kayak chemistry-nya juga sendiri mungkin udah dapat, tinggal disesuaikan aja sama dua roster mereka dari tim Aura. Tapi dari Aura sendiri untuk rosternya itu waktu kemarin saya ngelihat dari tim Thailand ya. Oh, ada tim Thailand? Iya, tim Thailand. Oh, maksudnya mereka ngambil orang Thailand ya, atau orang Thailand. Oke, siapa nicknya? Framzy. Oh, Framzy. Dari IDNS. Oh, jadi memang sekarang rosternya tim Aura itu tiga pemain mantan Bigetron, satu mantan pemain IDNS atau? Enggak, waktu kemarin doang saya pernah lihat, tapi sekarang diganti lagi. Oh gitu, oh sempet, kamu sempet ngeliat ya, sempet gitu, sempet ngeliat waktu mungkin di rank mereka gitu ya, history. Oh, aku kira ada Framzy yang main di... Enggak, di turnamen waktu itu pernah. Oh sempet dicoba sempet di turnamen. Oh oke. Okay. Tapi benar. Sekarang diganti sama satu roster yang baru, yang menurut saya sih bagus sih itu permainan carry-nya. Oh jadi rosternya diganti lagi nih? Iya, diganti lagi. Oke, kita bakal melihat apakah bakalan menjadi lebih kuatkah ini tim Aura benar-benar gak bisa tertandingi atau... Mungkin dengan perubahan roster yang tadi Barir bilang justru membuat tim Aura agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Dan kita masih menunggu, harus bersabar teman-teman. Buat teman-teman yang gak tahu nih, kita lagi live on the spot ya. Live on the spot di Kompas TV. Jadi mungkin buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Palmera atau Sleepy bisa langsung datang aja karena di sini ada banyak tim-tim e-sport yang udah gak asing lah namanya di kancah Mobile Legend. Yeah, Mobile Legend, dunia e-sport Mobile Legend. Karena kalau misalnya kalian pengen foto bareng sama pemain pro di sini juga bisa langsung datang ke Kompas TV aja di Studio Gold. Karena kita cuma live di dua tempat itu, antara Kompas TV dan juga fanpage gaming Mobile Legend. Dan di sini sudah cukup ramai teman-teman yang mendukung juga. Mana suaranya nih? Studio Kompas. Wah gitu dong. Jadi biar makin semangat casternya. Apalagi Vero ya, suaranya makin kencang ya. Dan ya kita masih menunggu, sepertinya ada sedikit kendala, harus bersabar teman-teman. Karena kita maunya yang ini ya, yang perfect. Jadi yeah, biar betul. Biar pemainnya juga nyaman gitu ya, tanpa ada isu-isu yang terjadi di in-game nyaman, nanti. Pemainnya nyaman, penontonnya juga nyaman. Benar, casternya juga makin seru gitu makin ya seru. Case-nya. Gimana nih, Barir, baru pertama kali nge-cast? Yeah. Pengalamannya bagaimana nih? Karena aku sempat ngelihat kamu sempat apa yang nge-cast di beberapa platform juga sebelumnya. Yeah. Dan tapi kali ini benar-benar resmi terjun ke MPL season 3. Benar-benar apa ya? Pengalaman baru ya? Iya, yeah, pengalaman baru. Pengalaman benar-benar baru sih. Oke, okay, gimana? Tertantang kah atau gimana? Pengalaman barunya sih sangat menantang. Menantang. Langsung ke event gede MPL. Lumayan lah ya. Meskipun enggak bisa main di MPL season 3, tapi setidaknya bisa menyaksikan langsung ya lah ya. Enggak cuma nonton gitu ya, tapi juga bisa langsung membawakan komentar untuk teman-teman yang lagi bertanding. Yeah. Dan kalau dari Barir sendiri apakah ada tim favorit yang bermain di MPL season 3? Kalau tim favorit sih semuanya pasti favorit ya. Oh, nggak bisa, favorit cuma satu. Oh, favorit satu. Kalau aku kapan lagi nih ngerjain pro player ya. Kalau disuruh pilih dari 12 tim nih. Dari 12 tim. Yang pastinya yang klub bola sih kayaknya. Oh, RRQ ya. RRQ, RRQ PSG ya. Iya, betul. Nah, kita tahu sendiri di sini RRQ juga baru aja bekerja sama dengan PSG, salah satu tim bola luar negeri ya.
dari Liga Prancis. Lagi dari Liga Prancis. Nih, karena baru juga mengikuti dunia bola gitu ya, saya jadi iya-iya aja gitu. Iya-iya aja guys. Dan kita tanpa berlama-lama langsung masuk ke dalam game yang kedua. Ini dia Brav Ban and Pick dari The Prime melawan Aerowolf Roxy untuk ronde yang kedua di match yang pertama. Dan Ronox sudah di ban. Dari The Prime kayaknya sangat ketakutan ya. Bukan ketakutan, berhati-hati. Berhati-hati ya. Makanya langsung nge-ban Lunox. Langsung nge-ban Lunox dan Grox juga sudah di-ban oleh tim The Prime di situ tadi kita lihat. Dan sepertinya harus menunggu lagi. Tapi mereka sepertinya masih melanjutkan ban and pick-nya sih. Ya, karena mereka tapi lagi tadi dari Airwolf sendiri nge-ban Hellcat. Iya, ada Hellcat yang sudah di-ban dan juga Cloud. Dan tanpa berlama-lama di sini The Prime langsung ngambil mengamankan Harith. Harith mengamankan Harith sebelum diambil oleh tim Airwolf. Jadi Kimi di sini dilepas dan juga Kaya. Kaya. So, kita masih punya Selena. Masih punya Selena yang bisa di-pick oleh tim The Prime kalau misalnya mereka masih mau main 2 match lagi. Iya. Tapi dan juga masih ada Akai. Masih ada Min Sitar juga untuk counternya The Prime. The Prime. Ya, kalau misalnya Aerowolf Roxy kalau misalnya The Prime di sini enggak ngambil Min Sitar, Aerowolf Roxy mungkin bisa mengambil Min Sitar untuk menjadi counter dari Harith sendiri yang tadi seperti Barir bilang, atau mereka bisa aja nge-ban Min Sitarnya. Tapi sepertinya The Prime gak takut sama Min Sitar, mereka bakal langsung nge-pick Akai dan juga Chow. Dan benar ya, Aerowolf langsung nge-pick Min Sitar di sini sebagai counter dari Harith. Kita lihat siapa yang bakal di-ban. Leomord masih lepas sebagai fighter yang mungkin masih dibutuhkan oleh tim Aerowolf Roxy. Yeah. Karena kita lihat udah ada Chow di sini untuk The Prime sebagai fighternya. Apakah Leomord bakal di-ban atau Harley? Karena kita Gusion yang di-ban. Your team is banning. Karena kita nggak tahu Kimi ya bakal jadi match atau marksman. Kimi itu hero yang menurut saya sih unik sih. Oke. Okay. Dia ada damage physical, yeah. Dia ada damage magical. Magic, yeah. Tapi yang saya bingungin physicalnya itu kritikalnya itu nggak logis. Terlalu sakit ya? Iya sakit banget. Terlalu udah. Sakit ya. Itulah alasan kenapa Aerowolf nge-pick Kimi ini awal. Dan kita lihat Leomord sudah di-ban oleh Aerowolf Roxy. So, gak bakal ada fighter sepertinya di tim Aerowolf, tapi kita nggak tahu. Karena masih ada Tamus juga. Your team untuk is menurut saya, Aerowolf itu ngebuat Min Sitarnya itu jadi mungkin assassin. Pakai emblem assassin, fighter. Oh, oke. Okay. Bisa jadi. Iya, soalnya mereka udah ngamanin 2 tank yaitu Kaja sama Minato. Oke, okay, so kita lihat di sini Min Sitar bakal menjadi fighter sesuai dengan analisa dari seorang Barir. Tapi karena kita tahu sendiri ya, Min Sitar itu cuma butuh King's Calling yang dimana kita bisa menghentikan pergerakan dari seorang Harith sendiri. Dan DG dan Karin. Picking. DG di sini di-pick oleh seorang Kuyang dan juga Karin. So The Prime masih percaya kalau misalnya mereka nge-pick MM, ini bakal bisa membawa game itu ke arah late game. Iya, betul sekali. Dan kita lihat di sini malah ada Gord. Hero signaturnya Kuyang. Hero signature Kuyang ya, yeah. Malah di-pick oleh tim Aerobrox. Ini menarik sekali. Menarik sekali. Kita bakal melihat apakah di sini Trust bisa se-GG Kuyang kah? Atau justru kita lihat seperti yang tadi Barir bilang, Gord itu lebih ke arah support kan? Iya, ke arah support. Karena dengan crowd control-nya juga cukup baik gitu ya. Projectile-nya juga benar-benar mengganggu sekali. Iya, betul. Projectile-nya itu benar-benar bisa menghentikan pergerakan dari tim lawan. Tapi dari Airwall sendiri, untuk memilih Gord sendiri itu cukup baik juga sih. Kenapa nih? Karena dari hero-hero The Prime sendiri, dia memiliki hero-hero yang game yang kedua antara The Prime lawan Aerowolf Roxy Best of 3 Series Mobile Legends Bang Bang Professional League season yang ketiga A New History. So gimana Barir? Tadi menurut kamu dari The Prime sendiri hero-nya kenapa? Dari The Prime sendiri hero-nya ke arah itu ya. Hero-heronya benar-benar
range-nya itu dekat semua maksudnya. Oh, jadi lebih ke close combat lah ya. Iya, close combat. Jadi dari Red Wolf sendiri, mereka sengaja nge-pick Gore biar bisa mengganggu dengan projectilnya. Iya, betul. Nah, kita lihat, dari Luminir. Sangat berani sekali untuk Luminir. Riskan sekali ya itu ya. Kita lihat di sini Rave masih mencoba untuk mengganggu. Ozora masih menggunakan energinya, mencoba untuk mengharas hero-hero dari tim The Prime di sini. Jadi dari Airwolf untuk awal-awalnya cukup berani ya, mengkat iya. Minion. Daripada di-cut duluan sama The Prime seperti di awal game tadi, round yeah. Pertama mendingan dia yang cut gitu ya. Iya, betul sekali. Kita lihat di sini LG. Tapi untuk satu menit ini masih ada mayam. Masih ada mayam aja. Masih ada mayam aja. Dan Billy bisa mendapatkan gold buff di arah bawah. Ozora di sini masih mencoba untuk mengharas, tapi sepertinya Clover yang bakal mendapatkan gold buff di top lane. Top lane. Kita lihat Kuyang di sini. Dan LG sudah mulai mencelak-celak atas sih. Iya, dan Kuyang masih mencoba untuk balik dengan menggunakan flickernya di sini. Chou sendirian harus berhati-hati. Ozora juga bersama. Dari The Prime juga menurut saya bagusnya dia nge-pick Diggie itu untuk nge-counter semua hero. Iya, memang yeah. Karena crowd control-nya itu immune ke semua ultimate-nya itu immune ke semua crowd control. Jadi yeah. Dari Arrow sendiri mereka punya CC yang cukup banyak sekali, ada projectile dari Thrush dan tetap berhasil dapatkan oleh tim Arrow. Dan di sini kita lihat sudah ada bom yang didapatkan oleh seorang Kuyang yang didapatkan, tapi first blood didapatkan oleh tim Arrow Wolf di sini. Yeah. Sangat Kiki baik sekali untuk terculik. Dari Billy. Ya, tadi Kuyang sempat menggunakan time reverse-nya, dan kita lihat LG di sini masih bisa balik kah? Masih bisa survive, masih ada dash dan juga flicker. Ini guna untuk balik oleh seorang LG. Jaman force yang dilakukan oleh Clover juga cukup baik sih sebenarnya. Ya, kita lihat di sini harus masih berhati-hati karena sepertinya dari Clover sudah mulai mengharap, tapi kita lihat di arah top lane. Luminaire terculik di sini sendirian, makanya harus berhati-hati yang tadi aku udah mention. Karena DG-nya kayaknya bakalan yang lebih sering roaming-roaming. Yeah. Mencoba untuk apa ya, membackup dan mensupport teman-teman dari The Prime sendiri. Jadi dari sini, tadi saya melihat dari DG-nya sendiri, itu benar-benar nge-cover Harith-nya. Oke, dan memang harus dipasangkan sama Harith sih, karena biar yeah. Harithnya lebih free, biar Harithnya juga punya space yang cukup banyak untuk melakukan ultimate dan memberikan damage kepada tim Arrowwolf. Tapi kita nggak tahu karena Harith karena dari DG sendiri sangat diperlukan juga sih di semua lane, kayak nggak boleh dibiarkan tercinta. Kita lihat situ zaman force-nya sudah mengenai seorang Ozora, dan sepertinya nggak bisa balik di sini. Rave sendirian, The Wave Dragon sudah mengarah ke arah seorang Rave, masih bisa balik di sini, masih ada Rage yang memberikan HP. Tapi kita lihat tiga hero mencoba untuk mengejar seorang Rave, tapi kita lihat Fury yang baik banget dari seorang Rave di sini menyelamatkan dirinya hampir tercinta. Dan kita lihat di arah bottom lane, Billy menggunakan projectile yang menghentikan pergerakan seorang Maeve. LG masih mencoba untuk memberikan damage menggunakan Ring of Order. Dan kita lihat Thrush di situ dengan projectile berhasil mendapatkan seorang Maeve di arah bottom lane. Iya. Kita lihat sendiri untuk networknya sendiri di menit keempat sudah cukup jauh ya, 3000 network iya, tertinggal. Benar banget. Dan ini menjadi disaster, bisa menjadi disaster untuk tim The Prime sendiri. Tapi kita lihat Ozora di sini mulai terculik sedikit demi sedikit. Kiminya harus berhati-hati karena kalau Kiminya nggak bisa farm dengan mudah, itu kayak bisa aja nggak bisa ngejar ketertinggalan level dan juga gold dari item-itemnya. Iya, betul sekali. Di sini kita lihat bakal melakukan hurricane dance, ditarik di situ, nice banget dari seorang Billy. Kita lihat Thrush di sini menggunakan ultimate-nya untuk mengharas seorang Clover, tapi Clover masih bisa survive. Masih ada Chrono Dash. LG di sini berhasil mendapatkan seorang Kiki. Dan Rage yang dikeluarkan oleh seorang Rev, benar banget sesuai kedekatan baru, di situ berhasil mendapatkan seorang Clover. Yeah. Dan di sini malah turtle-nya tadi The Prime harus mereset ya turtle-nya, dan ini membuat tim Arrowwolf malah dengan free sekali bisa mengambil turtle mereka yang kedua. Kalau aku rasa kayak dari The Prime sendiri tadi sempat bisa mendapatkan momen mereka mendapatkan turtle, tapi kayak mereka memilih untuk lebih penting war aja. Yeah. Harusnya mereka tetap aja lanjutin turtle-nya sih kalau aku bilang, karena tadi juga udah sempat keculik kan Ozora, dan juga Billy tadi sempat narik Kiki di situ, bagus banget King Spirit of Glory dari seorang Billy.
Sehingga tadi Hurricane dan Kiki tadi yang menjepit teman-teman dari The Prime malah tercancel oleh Vincitar. Kita lihat di sini itemnya baru jadi side aja untuk Harith. Tapi di sini Kimi dan Vincitar udah mendapatkan BOD ya. Iya, BOD. Death of Destruction yang pertama. Dan kita lihat Zaman Force-nya. Bagus nice sekali dari situ. Dari seorang Rev berhasil melock pergerakan dari Clover, tapi Clover masih bisa survive, masih bisa mendapatkan trust di sini. Dan kita lihat Kiki masih bisa balik dengan menggunakan Hurricane Dance-nya. Tapi kita lihat Rev mau nggak mau harus mati. Sudah ada blow up damage dari seorang Kari di situ, tapi Mesh juga harus terculik. Kiki di sini nggak bisa kemana-mana. Masih ada Ozora yang memberikan damage kepada tim The Prime. Kuyang terlihat mau kemana, gak bisa balik. Tapi Spirit of Glory-nya miss dari seorang Billy. Masih ada time bomb yang menghentikan pergerakan dari seorang Billy di situ. Kuyang masih dikejar, gak bakalan dikasih pulang. Tapi sepertinya gak bakalan dikejar di situ. Bakalan dikasih survive oleh seorang Kuyang, oleh seorang Billy di situ. Kalau misalnya Billy mencoba untuk mengejar Kuyang, menurut saya sih kayaknya Billy-nya yang akan mati sih. Iya, karena itu udah masuk ke turret yang kedua juga. Turret kedua. Yang kita lihat di sini dari Ozora sudah mulai kembali tempo permainan dan LG kita sangat baik sekali. LG. Nice banget di situ Divine Judgment pas ya. Pas mana kamu deh katanya. Mana deh, enggak bisa kemana-mana. Dan kita lihat Kuyang dan tim bisa ultimate-nya tapi enggak bisa menghentikan damage yang dikeluarkan oleh tim Arrowwolf. Lagi-lagi harus terculik di sini DG-nya. Ultimate-nya meskipun sempat menghentikan pergerakan crowd control dari tim Arrowwolf tapi kayak enggak bisa apa ya, menahan damage yang dikeluarkan oleh tim Arrowwolf di sini karena sakit banget sih damage-nya. Karena kita tahu sendiri sesuai dengan yang Barir bilang tadi, Billy malah di sini dijadikan fighter Vincitar-nya. Item pertama udah BOD itu udah sakit banget. Iya, betul sekali. Dan turret kedua berhasil diambil di area middle lane oleh tim Arrowwolf. Kita lihat di sini untuk perbedaan tower-nya. Untuk Arrowwolf sendiri udah mendapatkan dua tower ya, dua tower. Di mid, dua tower di top. Ya, dan ini mulai balik lagi ke seperti yang ronde pertama. Di mana tadi Arrowwolf udah mulai main stick 3 tadi ya. Dan DG-nya yang sempat roaming ke beberapa lane malah nggak terlalu bisa mengcover teman-temannya sih. Jadi kalau kita lihat dari segi network juga udah mulai ketertinggal jauh sekali. 8.000 ini udah di menit ke-8 udah mulai berbeda mungkin sekitar 2 item sih. 1 atau 2 item. Karena kita lihat sendiri di sini Arrowwolf sudah mendapatkan turtle yang kedua tadi kita lihat tanpa ada kontes dari The Prime dan Clover di sini berusaha untuk menyelamatkan turret di arah bottom lane dan Zaman Force sudah mendapatkan seorang Rev. Kita lihat damage dari seorang Kari sakit banget di situ ya. First damage-nya, true damage juga dari magical damage dari seorang Clover di sini juga benar-benar sakit banget. Tapi kita lihat di top lane. Udah ada split push yang dikeluarkan oleh yang dilakukan oleh tim Arrowwolf di sini. Sakit Kiki. Banget ya. Kiki harus balik ya, benar-benar sakit banget. Dan kita lihat Kuyang di sini sempat ditarik oleh LG tapi real teammate yang menyelamatkan seorang Kuyang. Tapi kita lihat Luminer berusaha mendapatkan trust di sini. Harus balik dari tim Arrowwolf. Gak bisa mempush terlalu jauh karena sudah ada dua hero yang diculik oleh tim The Prime di sini. Arrowwolf sudah kehilangan Trust Jun juga Billy. Dari Kuyang sendiri tadi pas lagi ditarik ultinya sangat baik sekali sih. Iya. Karena memang pas banget ya. Iya, pas banget. Kita lihat di sini The Prime berusaha untuk mencoba bermain stick sekarang dan memberikan push balik ke arah tim Arrowwolf. The Prime tapi di sini masih stick 3 ya. Lord, ya, stick 3. Di sini time journey dari seorang DG juga bagus banget. Ketika tadi ada Divine Judgment yang dikeluarkan oleh seorang LJ membuat ultimate-nya itu malah gagal ya. Yeah. Dari seorang LJ di sini. Kita lihat Luminer. Bakal melakukan split push di arah bottom lane. Ini berusaha untuk mencari timing yang tepat sih dari Arrowwolf. Yeah. Dan di sini Lord sudah spawn. Siapakah yang bakal melakukan Lord pertama? Apakah The Prime atau Arrowwolf? Karena di sini kalau misalnya The Prime bisa mendapatkan Lord pertama, ini bakal membuat mereka buying time banget sih buat tim The Prime. Yeah. Karena mereka bisa aja melakukan split push dengan bantuan Lord dan bisa memaksa Arrowwolf untuk sedikit mundur ke belakang. Betul sekali.
Oh, di situ Spiral of Glory dari seorang Minsitar sedikit gagal, tidak bisa mendapatkan seorang Clover. Tapi kita lihat Kiki di sini, nggak bisa kemana-mana, terculik di situ, sedikit offside. Lagi-lagi Kiki, dan tapi kita lihat LG juga terculik di arah bottom lane. Dan tapi kita lihat untuk Lordnya sudah dicolek-colek ya. Ya, sebenarnya bakal semua ini siap ke arah Lord di sini dari seorang Billy, dan kita lihat Lord sudah diambil oleh tim Arrowwolf. Ini benar-benar disaster untuk tim The Prime. Kalau mereka nggak bisa ngeculik hero dari tim Arrowwolf di sini, sekarang mereka bakalan kesulitan. Dan kita lihat Billy masih mencoba untuk survive, tapi damage dari seorang Maeve sakit banget di sini. Clover dan Billy, dan Clover dan Kuyang di sini berusaha untuk memberikan push ke arah top lane. Tapi kita lihat udah ada projectile yang dikeluarkan oleh seorang Thrust di sini. Maeve di sini berusaha untuk menghancurkan turret terlebih dahulu. Clover bakal membackup, tapi kita lihat Lordnya di sini masih hidup dan bakalan coba diharas oleh tim The Prime di sini. Kita lihat Rift, Lordnya sudah langsung di take down oleh tim The Prime. Kita lihat Rift, nggak ada follow up damage dari, belum ada follow up damage dari Thrust di sini. Bakal coba diharas, Fury mengenai dua, Kuyang apakah masih mencoba dikejar, tapi sepertinya belum ada reverse time yang dikeluarkan oleh seorang DG. Kita lihat masih mencoba untuk berhati-hati. Ini dari Arrowwolf harus sedikit berhati-hati sama karinya sih. Karena karinya benar-benar Haritnya juga sih. Iya, karena di sini mereka terlalu fokus sama Harit. Yeah. Mereka lupa kalau misalnya ada kari, burst damage, true damage yang dikeluarkan oleh seorang kari ini juga sakit banget. Iya, betul sekali. Apalagi misalnya dari kari sendiri udah ngebuat endless battle. Iya, makanya kita lihat di sini udah lumayan perih ya dari seorang kari sendiri. Harus berhati-hati sih dari tim Arrowwolf. Mereka nggak bisa anggap enteng seorang kari, apalagi kari yang kita bisa tahu counter dari semua tank ya. Semua tank dan mungkin bisa nge-counter dari Kiminya sendiri. Iya, Kiminya sendiri, dan juga kita lihat harus masih berhati-hati karena kari sendiri juga bisa memberikan true damage sebesar 13% kalau stack-nya bisa mendapatkan 5 stack. Luminer masih ada flicker, masih bisa balik. Masih ada Jotunno juga, masih bisa survive di situ. Mereka butuh Lord kedua sih dari tim Arrowwolf. Mereka butuh Lord kedua. Karena kita lihat di sini dari The Prime berusaha untuk memberikan push di arah top lane. Tapi Arrowwolf peka map banget, peka map banget. Di sini Minerva-nya juga udah balik, Minotaur udah balik mencoba untuk menyelamatkan turret di arah top lane. Kita lihat Billy di situ masih bisa survive, nggak bisa survive di sini. Damage yang dikeluarkan oleh seorang Kari sakit banget, dan LG harus berhati-hati. Luminer juga sedikit low. Kita lihat LG masih bisa survive, tapi ada Maeve yang free banget di sebelah kiri. Malah di situ nggak diganggu oleh tim Arrowwolf di sini. Tapi kita lihat Clover menggunakan Zaman Force-nya, tapi nggak bisa mendapatkan seorang Ozora di sini. Dan kita lihat di sini Clover low banget, masih bisa balik dengan Chrono Dash-nya. Sudah terlihat oleh seorang Ozora bakal dikejar. Energinya belum bisa memberikan damage ke tim Clover di sini. Ke tim The Prime. Clover di sini masih mengeluarkan Diamond Force. Clover harus terculik di situ. Sangat gila, benar-benar bagus banget bermain dari orang Clover di sini. Waduh. Dan kita lihat hati-hati. Dan kita lihat Clover di sini sepertinya bakal terculik. Dan ya, satu untuk satu. Iya, satu dibalaskan dendamnya oleh tim Arrowwolf di sini. Mungkin dari tim Arrowwolf sendiri kayaknya ngerasa masih bisa ngebunuh ya. Dan ngebunuh. Kita lihat di sini replay-nya Aura tadi yang sempat Ozora yang sempat mau apa ya? Mau mengharas Clover di sini malah keculik ya di situ. Benar sekali. Kayaknya dari Clover sendiri udah bikin Berserker Fury ya. Kita belum melihat sih item yang diupdate oleh kedua tim di sini karena damage yang dikeluarkan itu benar-benar kritikal, itu keluar banget. Ya, dan kita lihat di sini akhirnya sudah dikasih lihat itemnya. Sudah ada Berserker Fury yang didapatkan oleh seorang Harit dan juga Concentrated Energy. Kita lihat dari karinya ini kari yang berbahaya sih. Endless Battle udah didapatkan, Golden Stock juga udah ada, Thunderbolt juga udah ada, Corrosion Sight juga udah keluar di sini oleh seorang kari. Makanya ini yang ku bilang tadi, Arrowwolf harus berhati-hati sama karinya karena karinya free banget. Mereka terlalu fokus sama Harit dan juga Kuyang. Dan kita lihat Kuyang di sini ultimate sudah dikeluarkan langsung dari seorang Thrust. Tapi kita lihat Luminer di situ mendapatkan seorang Thrust dan gak bisa kemana-mana. Fury yang dikeluarkan sendiri menlock dua hero dari tim The Prime. Kiki di sini masih bisa baik dengan Thousand Pounder, tapi Spiral Glory-nya mendapatkan seorang Kari. Wow, permainan yang baik banget dari tim Arrowwolf di sini. Kari bakalan tercuri
lagi Billy nice sangat baik banget. Sekali. Billy nice banget di situ. Speed of Glory yang mendapatkan dua hero dari tim The Prime. Ini bakalan dipush langsung sama tim Arrowwolf. Yeah. Apakah mereka bakalan langsung ngelord? Kita nggak tahu. Mungkin mereka bisa aja meng-clear dulu minion di arah middle lane. Kalau menurut saya sih kayaknya langsung di end sih, langsung tower. Langsung di end, tapi kita lihat Kuyang di sini sudah survive. Dan kita lihat Luminer di sini masih mencoba survive, tapi langsung objektif gaming yeah. Nexus didapatkan oleh tim Arrowwolf. Roxy. Dan 2-0 didapatkan oleh tim Arrowwolf. Meskipun sempat hampir tercomeback ya. Iya, hampir itu. Hampir banget tercomeback di sini, tapi Arrowwolf dengan sabar sekali. Dan kayaknya mereka udah mulai peka yeah. Ketika karinya udah benar-benar udah jadi endless battle. Udah jadi attack speed yang cukup luar biasa ya. Yeah, dari golden staff itu pasti. Dari golden staffnya juga udah jadi. Dan ya, yeah, The Prime. Speed of Glory-nya sih yang aku yeah, bilang. Betul-betul. Speed of Glory dari seorang Billy benar-benar menyelamatkan save the world gitu ya. Yeah. Benar-benar menyelamatkan tim Arrowwolf di sini. Kayak meskipun mereka tahu kayak karinya free di situ. Kayak Billy juga justru kayak aku bilang Billy malah kayak lebih penting kita ngebunuh karinya dulu. Iya, yeah, betul. Karena kalau karinya terlalu free, di sini Minotaur-nya enggak bisa apa ya? Enggak bisa melakukan ultimate dengan bebas gitu kan. Yeah. Tapi dari Minotaur-nya sendiri cukup baik sih untuk mentebein semua timnya. Emang harus gitu kan? Iya. Emang harus berkorban ya? Mau nggak ada mana, mau nggak ada rage. Nggak ada mana bu, sorry. Minotaur nggak ada mana. Kan biasa kalau ada tank oh. Ada yang punya mana. Oh, iya. Biasa kan gitu, kamu bilang ini aku nggak ada mana. Ya tetap aja maju-maju, yang penting ngetankin oh, gitu iya, kan. Oh iya, betul-betul. Ya memang tank gitu, kalau nggak ada mana, nggak ada rage, nggak ada energi, tetap aja harus ngetankin. Yeah. Meskipun harus berkorban gitu kan ya. Dan ya permainan yang baik banget dari Arrowwolf tadi benar-benar comeback-nya. War-nya juga sangat baik sekali untuk dari Arrowwolf. Kayak mereka tahu kapan harus masuk timing-nya. Dan kita bakal melihat analisa dan statistik dari kedua tim. Di sini Kimi-nya, meskipun Kimi-nya tadi di awal-awal aja ya kasih yeah. Damage ya. Tapi di akhir-akhir. Tapi sempat ke-takedown juga sih Kimi-nya. Iya memang udah mati 4 kali kita yeah. Lihat, mati 4 kali. Trust juga, kalau aku lihat, aku nggak melihat permainan yang terlalu greget sih dari seorang Gord. Karena Billy di sini kita lihat, akhirnya dia cuma punya satu BOD, tapi dia kayaknya lebih baik bakalan lebih ngambil Thunder Belt aja yeah, sama Athena Shield. Karena kayaknya ketahuan damage dari tim The Prime tuh udah benar-benar sakit banget. Kalau misalnya dia terusin ke item-item fighter, itu kayaknya nggak bisa menghalau damage yang dikeluarkan oleh tim The Prime. Yeah. Karena Minotaur sendiri berkali-kali kita tahu dia keculik banget sama karinya. Dan kita lihat di sini karinya 55% turret damage yang dikeluarkan. Dan Clover di sini meskipun sempat nge-kill 6, tapi dia harus mati lebih baik juga sih. Yeah. Dan Kiki kalau aku bilang, Kiki di sini agak sedikit offside nggak sih berkali-kali di ronde pertama dan ronde kedua. Mungkin dia memang dari seorang Akai memang harus menghalau pergerakan dan menghancurkan apa ya, menghancurkan dan merombak gitu loh pergerakan dari tim lawan. Tapi kayak kalau nggak ada follow damage dari timnya sendiri juga susah. Iya, yeah, betul sekali. Dan kita bakal melihat highlight sedikit dari ronde kedua tadi. Seperti apa keseruannya, karena banyak banget ya. Banyak banget war-war yang benar-benar bikin The Prime tuh bisa comeback sebenarnya. Dan kita lihat di sini Arrowwolf mendapatkan title mereka yang pertama tanpa ada kontes. Mau dikontes sih, tapi telat. Di sini jadi harus keculik Kikinya. Yeah. Dari Kikinya sendiri melompatnya juga sangat jauh sekali ya dari backup-an tim-timnya. Jadi kayak kalau sebenarnya bagus sih dari The Prime mereka tahu udah satu keculik mereka harus balik. Yeah. Tapi kalau misalnya keculik terus-terusan juga The Prime sendiri nggak punya hero lagi, nggak punya hero tank lagi, cuma Akai doang. Untuk di sini di bawah Billy mencoba untuk ngehook ya, ngehook tapi langsung ngeflicker. Iya, langsung ngeflicker di situ. Tapi masih ada trust juga ya. Di sini Billy cukup baik juga. Itu bagus banget sih. Billy benar-benar bagus banget sih. Spear of Glory yang dia keluarkan tuh berkali-kali mengenai hero yang cukup krusial dari tim The Prime. Dan di sini Kiki. Nah ini yang aku bilang tadi, mereka malah keculik. Ini harusnya mereka selesain aja sih tadi turtle-nya. Iya, yeah, betul. Dan ini yang bagus banget dari Kuyang juga, ultimate-nya di sini time journey-nya pas banget. Tapi sayangnya di sini Arrowwolf mulai keculik satu persatu. Jadi sebenarnya momen comeback-nya udah dapat sih di sini. Iya, yeah, betul sekali. Cuma The Prime gitu nih lagi-lagi Kiki keculik. Karinya cukup jauh di belakang.
jadi nggak pas gitu timingnya, jadi kurang. Iya, nggak worth it gitu ya. Iya, kayak nggak worth it. Memang sih tugas tank itu harus mati. Tapi kalau misalnya mati tanpa mendapatkan siapa satu hero di lawan juga sayang juga kan. Iya, betul. Dan ini momen dimana Clover di sini yang tadi harus mati malah bisa keren banget di sini ya. Aozora yang harusnya mati di situ. Iya, betul sekali. Dari Clover. Dari Aozora belum memperhitungkan timingnya sih. Hmm. Kayak dia tahu itu mungkin juga Clover sendiri masih bisa ulti ya di situ ya. Tapi dari Clovernya sendiri zaman force-nya itu benar-benar pas itu kayak emang satu pas. Detik ya, emang satu pas. Detik. Emang pas banget. Dia tahu kapan dia harus ultimate dan dia tahu di si Aozora ini memang ya udah memang si ngejar dan enggak mau kasih dia balik gitu. Dan ya itu dia highlight dari ronde yang kedua antara The Prime melawan Arrowwolf. Roxy. Roxy, selamat untuk Arrowwolf. Berhasil mengamankan 3 poin berarti ya? Ya, 3 poin penuh. 3 poin penuh dan kita bakal balik lagi guys untuk match yang kedua. Kita masih punya SFI Critical melawan Star 8. Dan kita bakal melihat apakah Star 8 bisa mengalahkan SFI sesuai dengan prediksi kita nanti. So kita bakal take a break, jangan kemana-mana setelah yang satu ini.